Brava Magikarp. Ni style. Kita ada Jangmo O, Reverse Holo Corsola dan Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam pada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang ke channel aku Eddie Fazli, di mana hari ini dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games. Macam biasalah, sebab memang aku banyak fokus kat Pokemon pun dalam channel aku ni. Kita nak buka satu set yang agak lama, iaitu set holiday set yang sama macam Champion Pass, sama macam Hidden Fates. Cuma ini adalah holiday set pada tahun 2018. Apa dia? Sekejap. Tadah! Kita ada Dragon Majesty ETB, which ini adalah holiday set untuk tahun 2018. Jadi secara kasar dia, kalau tak silap aku, kalau korang tahu dia adalah holiday set ataupun tak, holiday set dia akan ada 10 booster pack dalam ETB tu dan dia akan ada promo card. Berbanding dengan ETB biasa, dia hanya ada 8 booster pack dan juga tak ada promo card. So kat situ kau boleh nampak lah comparison. Dan biasanya holiday set ni, dia punya main box adalah ETB, dia tak ada booster box. So ini adalah ETB untuk holiday set tahun 2018, iaitu Dragon Majesty. Dan aku dapatkan box ni daripada Ace Cards and Collectibles, which sekarang harga dia agak mahal sebab dia tinggal sikit je stok dia. Cuma aku bernasib baik, aku tunggu waktu dia buat promo dan dia drop harga sampai RM250. Boleh katakan harga asal ETB lah. So aku berjaya dapatkan satu box untuk konten aku juga, since aku memang collect ETB. Macam kau tengok kat sini, aku dah susun balik dah, aku akan selitkan dia kat tengah ni lah. Aku akan kemas almari ni nanti lah untuk nampakkan lagi proper ke semua ETB lah. Jadi kita akan buka box ni hari ni. Dan dalam box ni ataupun dalam set ni, kad yang paling orang cari ataupun paling valuable adalah Ultra Necrozma punya gold card, which agak cantik sebenarnya. Dan aku tak mengharap bumpul, aku hanya nak box ni. Dan aku tak nak mengharap lah, sebab biasanya kalau aku mengharap memang pull teruk lah. Macam aku buka apa nama set tu, ni lah, Shining Legends. Aku mengharap something daripada tu. Even Shining punya Pokemon satu keping pun tak dapat. Aku dapat GX, Zoroark GX saja. So aku tak nak mengharap. Aku tak nak kecewa. Kita just buka, enjoy pack dia, enjoy unpacking dia. Dan korang boleh pilih lah team masa battle unpacking macam biasa. So kalau korang berminat dapatkan apa-apa produk daripada Ace Card and Collectibles, aku akan letak dalam description kat bawah. So korang boleh check it out diorang nanti. Jadi macam biasa, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang, naik ke engagement. Nak support channel aku, korang boleh join membership hashtag Geng Abah untuk berbagaikan lagi konten aku. So nak bawa masa lagi, jom kita buka ETB Dragon Majesty. Let's go. Okay guys, so kita ada Dragon Majesty ETB, which set daripada tahun 2018. Dan aku boleh dapatkan pada harga yang agak berbaloi untuk aku, sebab dia dah holiday set tau. Dan aku tak ada ETB nya lagi, so berbaloi untuk aku belilah. So korang tunggu jap, aku buka dulu eh. Okay, so itu dia. Kita ada dia punya cover sleeve box. Dan aku akan buka selalunya untuk tunjukkan korang. Yang belakang cardboard ni adalah artwork booster pack dia. Untuk kongsi dengan korang, kita ada Dragonite, kita ada Salamence, kita ada Reshiram dan juga seperti biasa Pokemon kegemaran aku, kita ada Charizard. So itu memang kebiasaan ni, kalau kau beli ETB memang ada poster tu tau. So kau boleh buka lah untuk buat latar belakang ke. Dan kita ada dia punya player's guide. Dah lama dah putih dah, whitening. Even benda ni pun ada whitening. So macam biasa, player's guide adalah kad-kad untuk kongsikan apa kad istimewa dalam set ni. Dan macam cakap tadi, kita ada ni dia secret rare paling kita nak cari sekali, Ultra Necrozma GX secret rare. Wow, cantik kan. So itu aim pertama kita yang aku nak letak kat sini sebagai hiasan. Kita box ETB colour purple, cantik. Buka dia punya box ni. Kongsi yang korang, kita ada damage dice macam biasa. Oh, kita ada code card. Code card ni aku belanja lah, aku pun tak perlukan sleeve ke apa pun sangat. Untuk korang tak tepi. Kita ada partition Necrozma kan dia ni. Tu dia, cantik, colour purple aku suka. Belas ni cantik.
Nak letak dekat sini juga hiasan kita dalam belakang. Kita ada stack of energy, aku akan gunakan untuk postage punya cover selalu. Kita ada Necrozma seal promo card kita, yang ni pun for sale nanti, masih dalam keadaan sleeve. Aku takkan buka kot sebab ni pun aku akan let go nanti. Kita ada sleeve dia, yang ni aku simpan sleeve Necrozma. Necrozma kan? Tak salah aku, betul lah kan? Jangan salah, malu je. Dan kita ada 10 booster pack, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Oh, dan kita ada markers, apa kata, status marker dan juga dia punya GX marker. Okey, so aku susun elok kat sini. Kau orang tengok atas dia partition dan 10 booster pack. Aku akan asingkan ikut artwork untuk bagi kau boleh pilih team kan, kan. Charizard mesti lalas. Banyak team dengan Shiram, tak adil. Charizard satu je. Salamence, Dragonite, rasa susunan aku macam ni kot. Okey. Kau boleh pilih team kau dulu macam biasa. Sebelum aku, kita start. Okey, aku letak ni macam ni. Jadi kau boleh pilih sebenarnya team Shiram, team Dragonite, team Salamence ataupun team Charizard. Team Charizard satu pack. So ini dia punya artwork. Just kau nak tengok. Dan kalau kau tengok dia punya tahun tu dekat sini kan, sini kan. Ah, tu dia. 2018. So, bulat guys. Kalau kita pull card yang menarik agak bagus. Aku ada sleeve hidden fits backup just in case kau dapat card yang bagus. Tak salah aku, dia punya trick pun sama, 4 kan. Dan kod card aku belanja. Korang jaga majesty. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, energy Charmeleon. Charmeleon lawa siut. Aku tak pernah buka topik ni, so aku agak jakun sikit. So minta maaf kalau aku slow sikit buka. Kita Lapras, Torchic, kita akan enjoy artwork dia. Jangmo'o, Vibrava, Dratini, Salandit. Kita ada Lens Prism kan, dia panggil kad ni kan, tak salah aku lah. Dan juga Altaria Holo Rare. So kita ada white code card tadi sebenarnya, tapi dapat Holo Rare saja, agak mengecewakan. Oh, kalau dapat Charizard pun okey kak, Charizard dia pun agak berbaloi. Aku tak pasti aku ada Holo Rare ataupun dia punya Reverse Holo. Code card tu korang Dragon Majesty. Dan ETB ni memang susah jumpa sekarang. Aku rasa Ace saja kedai dalam Malaysia yang masih jual ETB dia. Kokonon lawa. Feraligatr antara Pokemon yang cantik bagi aku yang jarang dapat perhatian. Corsola, ini Corsola yang lama. Kalau kau perasan, banyak aku buka adalah galerian Corsola. Feebas, mana mata dia? Oh, halus mata dia. Ada Hakomo'o. Dan set ni fokus pada back to back lens daripada pack yang sama. Dan kita Gyarados Holo Rare. Wow. Adakah? Oh, aku rasa set ni semua Holo Rare kot. So kita ada chance untuk dapat Charizard aku rasa. Dua lens kita dapat back to back, agak pelik sebenarnya. Kodkan tak korang. 2, 2, 3, 4. Jadi kita ada chance untuk Charizard lah, ataupun Holo Rare Charizard. Tengok Dvampa, Lapras. Lapras ni awak sangat comel. Style lukisan yang simple je. Hakamo'o, Wooper, Torchic, Jangmo'o, Vibrava. Aku rasa kita ada Fairyfin Reverse Holo. Dan GX pertama kita, kita ada White Kyurem. Not bad. Wow, White Kyurem ni nampak macam pakcik sebenarnya. Dia nampak macam ada janggut, nampak macam orang tua. Aku tak pernah tengok kad ni secara jujur ni. So ini first time aku pull kad ni. Sebab ini first time aku buka set ni sebenarnya. Okay, 3 pull untuk team Ashiram so far. Tak ada 3 pull, 1 pull sebenarnya. Tapi sebab kita dapat lens Ultra Prism yang agak unik, so kita letak je lah sekali kat situ. Last pack untuk team Reshiram. Siapa team Reshiram? The team Salamence, Dragonite dengan Charizard lagi untuk korang pilih. Kita ada Energy, Combusken, Shelgon, Shelgon Tanah Liat, Dvampa, Pakcik Tua, Horsey yang comel, Dratini, Vibrava, Magikarp. Ni style. Kita ada Jangmo'o, Reverse Holo Corsola dan Charizard Holo Rare. Okay, Charizard ni sangat valuable sekarang. Aku tak tipu. So aku kena sleeve kan dia sebagai tanda hormat. Walaupun dia terselit kat sini lah. Aku tak pasti aku ada Reverse Holo ataupun Holo Rare. Kalau tak ada mungkin, kalau aku dah ada, most likely aku akan jual lah kad ni. Yelah, aku kena rolling modal.
Dan aku tak kumpul duplicate sangat dalam set koleksi aku. Ni aku buka tu korang. Dragon Majesty pun dah out of rotation. So kalau kau main expanded boleh lah. Ada kat dia, ada energy macam million, handsome, Zinia. Zinia ni aku tak tahu sebab aku tahu zaman ni aku tak main Pokemon pun. Wishiwashi, Vibrava, Magikarp lagi. Ada Jangmo-o, Totodile. Oh, Totodile lawa, macam klasik sikit style dia. Charmander reverse holo. Charmander dia sangat comel. Seriously sangat comel. Okay Chop, ini kelakar. Sebab masa aku pull ni, aku rasa dia macam reverse holo biasa je. Tapi bila aku check harga Charmander reverse holo ni dekat TCG Player, salah satu website yang paling orifer untuk kalau harga yang TNT tak masuk akal, orang akan check kat TCG Player. Harga paling murah untuk reverse holo Charmander adalah RM80, which aku agak kagum kenapa Charmander reverse holo sangat mahal. So kagumlah kita bersama-sama. Dan kita ada Hydreigon, Hydreigon holo rare. Wow. Tadi kita buka pack Dragonite So dah team Dragonite sebenarnya. Tak ada pun yang menarik untuk Dragonite. Ke Dragonite ni sebenarnya? Oh tak. Salah. Dragonite dia Hydreigon kan. Dua pack je kan. So agak tak balance sebenarnya pack dia. Dia tak ikut macam balance 2-2-2 ataupun 3-2-2 ke. Dia macam main bantai je. Baik. Okay. The Fire Energy, Shelgon, Fairy Flynn, Milotic. Milotic ni tak cantik. Milotic cantik Pokemon dia tapi artwork tu tak cantik, so aku kurang suka. Horsey, Trapinch, Swablu. Okay, Swablu ni cantik. Lukisan macam lapas tadi. Aku rasa artis yang sama. Salandit, kita ada Jangmo-o, Ibu Solo dan Konmo-o. Okay, ni dia punya evolution line tak salah aku. Ini pun cantik sebenarnya artwork dia. Wow. Okay, team ni tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun so far. Team Dragonite. So kita pergi ke team apa nama Mamat ni? Salamence. So aku teringin juga dapat Hyper Rare ke apa daripada set. Tapi aku tak nak mengharap. Macam aku cakap, ETB pull rate dia sangat random. Dia tak macam kau boleh booster box. Booster box at least kau akan dapat hit kan. Confirm akan dapat hit. Confirm jugalah. Tapi ada yang tak dapat. Obsidian. Obsidian ni cantik. Ada Combusken. Ada Swablu yang macam gemuk sikit. Kosola. Obes ni ke. Gengkesan. Lawa. Kita ada Horsey, Bagon. Bagon ni pun style lah look dia. Dragonair reverse holo cantik. Dan Blaine's Last Stand ni sama macam awuk macam apa nama dia? Hidden Fates. Ha, Hidden Fates punya Blaine. Tapi tu Blaine's Quiz ke something kan? Ke sama kan? Aku tak pasti. Lupa pula. Hidden Fates kan macam alternate art sikit. So kau kat orang 1, 2, 3, 4. So kita just enjoy impact benda ni. Kita ada Drumpa pakcik tua. Kita ada Flygon, lukisan yang pelik. Aku jarang tengok Pokemon ni. Dia macam ada efek Digimon juga. Dradigon, kita ada Litten, Dratini, Darumaka yang tengah turun tangga, Horsey, Feebas yang kesorangan, Torchic dan Zekrom. Wow, Zekrom cantik. Okay, Zekrom ni not bad. Macam ni artwork dia. Dua pack terakhir kita ada Salamence. Dan so far kita punya hit adalah White Curum sahaja aku rasa. GX, Wise. Kalau yang Holorare Charizard tu kira. Sebab Holorare pun aku rasa dalam RM60 kot Charizard tu. Aku rasa lah tak silap aku. Kita ada Steel Energy, Metal Energy sorry. Dan Dragon ni, Dragon Talon, Turtonator. Ni pakai dalam deck, team deck, apa Amber Kembon sorry, Mewtwo tu. Aku suka pakai team deck ni. Hakamo-o, Dratini, Kangasan, Swablu, Torchic. Zaman ni ada Element Dragon tau. Dragon kan selalu. Dan apa salah kita dapat kad yang sama ni, menyemak pula aku rasa. Kita blend last time. So pack terakhir kita ada Dragon Majesty, Charizard, Artwork. Adakah last pack ni boleh beri magic? Ada Charmander kat depan. Pokat tu orang. Semoga kita pull kad yang menarik. Adakah last pack magic? Team Charizard, aku team Charizard. Kita tengok team Charizard dah bagi something ke. Dradigon, Charmeleon lagi, Salazzle, Charmander yang comel, Bagon, Swablu yang cantik, Torchic yang comel, Vibrava. Kita ada dia punya reverse holo energy. Dan Curum sahaja. So kita dapat juga reverse holo energy. Macam random gila, aku tak pernah nampak energy. Sama macam XY ke? Aku macam tak pernah nampak pula energy ni. Holo rare dia ke tepi.
So kita kena sleevekan juga energy ni. So so-so je lah pool dia sebenarnya. Tapi tak apa pun, aku cakap tadi aku kumpul dia punya box, jadi aku tak kisah sangat. Kita pull double lens sebenarnya. Lens ni tak salah aku dalam RM12. Aduk dia agak cool juga. Dan kita ada energy, fighting energy. Kita ada Charizard, Polo Rare. Kena check binder nanti. Dan kita ada White Curium GX. So at least ada GX lah untuk content hari ni. Jadi aku harap kau enjoy tengok unpacking Dragon Majesty pack yang susah nak jumpa sekarang. Aku rasa Toys Bar jual dia punya loose pack. Tak tahu dah habis ke belum. So aku harap kau enjoy. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan kita jumpa lagi dalam next video guys.